Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa kita lagi. Tu daripada pekan balik pulau Sipang 4. Kalau terus ni pi Pulau Betung apa terus sana tu. Tepi jalan ni betul-betul ada restoran nasi campur popular dah ni. Restoran Bangga. Okey, jom kita pergi try tengok. Ada ni Mak Ngah warisan selamat menjemur selera. Ni nasi campur popular sangat ni. Tu dah tu saya buat tu Mak Ngah gulai warisan, ayam bakar sambai ada, sotong bakar mercik, ikan bakar. Ni ayam goreng panas-panas tu dia tu. Ni ayam bakar. Ayam bakar panas-panas juga ni. Nasi campur pun lauk macam-macam ah. Dia tu trademark dia tu. Ingat mangat, ingat gulai. Itu dia. Mari kita tengok lauk apa dah. Ya, ayam goreng. Ini ayam bakar. Ikan kembung masak ayam asam, ikan keli, ikan keli masak cabai, ikan keli goreng, yang ni sumbat cabai cencaru, ni gulai bawai, ayam kicap, ikan temenung, ni masak korma telur, jarang-jarang jumpa ni. Ni pajeri dendah dengan terung. Ni labu dengan masak lemak dengan ikan bilis. Ni kaki ayam. Ni gulai ikan kering. Ni sayur campur ni. Ni masak kicap ayam, masak cabai ayam. Ni masak asam ikan, masak cabai ikan. Ni ulam-ulam pun ada ni. Sambal belacan, ayam asam, tempe goreng. Ikan kering dan masih ni. Cadangan pajeri bagus lah. Ni abu pelam. Ni sayur dendah jelatah. Ni abu pucuk paku. Ni sayur. Ni ati dengan pedai buat sayur juga. Kangkung, tauge, yang masak lemak labu. Ni jarang jumpa ni, belimbing buluh ni. Belimbing buluh dengan udang. Ni ada Mak Ngah gulai warisan 10 pagi sampai 3 petang. Ni gulai kari. Ni ikan apa adik? Ikan bawai dengan nyok-nyok. Tu. Ni nyok-nyok. Ni gulai ikan pari pun ada. Asam pedas ikan pari. Ni ni toko. Ni ada ni. Rendang daging pun ada ni. Jarang-jarang ada ni. Hal ini biasalah. Telok goreng ada, telok masin pun ada. Memang popular sangat lah sini. Tu ramai orang pilih lauk. Mari kita try tengok bubuh lauk dah. Mari kita tengok apa saya ambil ni. Si putih. Ni korma telur. Rendang daging dengan kabu pucuk paku. Ni jarang-jarang jumpa ni. Akak kita ambil apa? Ikan cencaru sumbat cabai, sayur sawi, sayur bayam.
Lepas tu cepat-cepat sikit lah kuah dia tu. Ni dah memang kedai dah ni, kedai warisan dekat Balik Pulau ni. Sini dia buka 9.30 pagi sampai 3 petang. Ahad dia cuti lah. Macam mana rasa? Dah mai Balik Pulau ni, kena singgah makan lah dekat nasi campur warisan. Saya dah lama dah duk cari ni kurma-kurma telur, kurma daging. Mai sini jumpa. Jadi kurma telur ni rendang daging dengan tabu pucuk paku. Ni jarang-jarang jumpa ni. Telur masin sama ni. Mari kita makan rasa tengok macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap juga dia punya kurma telur ni. Ni nak rasa rendang daging dia. Memang sedap lah rendang daging dia. Memang berasa lah. Secukup masa, manis pun ada, pedas pun ada. Ini kabur pucuk baku. Tu. Abu pucuk paku ni, cara buatnya cara orang tua-tua kita buat. Rasanya kisik dia semua cukup. Memang sedap lah. Memang famous ni, memang terkenal ni restoran ni dekat dengan Balik Pulau ni. Kalau kita main Balik Pulau ni, try main cari restoran ni makan. Dia tengah hari lah, tapi memang sedap. Dia makan kampung. Memang berasa lah kurma telur dia. Dia pekat-pekat tu. Yang tu yang sedap tu. Kurma kalau cayak memang tak sedap. Dia kena pekat ke. Kena dengan kabu pucuk paku ni. Rendang daging pun ok. Memang kena lah dengan nama dia. Restoran masakan kampung. Ya. Macam biasa no. Last kali apa? Teo panas. Air tak minum juga. Teo panas juga.